sempat waktu itu, waktu di Medan. Di paroki mana? Di Padang Bulan, di Padang Bulan Medan, Pasar 6. Yes, dulu di Medan, di paroki Santo Fransiskus. Ya, maka mungkin para pemazmur di gereja-gereja, kalau Anda, siapa tahu ya, bisa menjadi penyanyi seperti Leodra ya. Amin, amin. Ya. Mungkin saya Leodra, anak Tuhan banyak yang jago nyanyi. Mungkin Leodra ingin mengatakan sesuatu kepada banyak anak muda kita, khususnya di Stadion Madya, banyak anak sekolah, teman-teman muda. Ya. Kalau yang di sini sudah nggak terlalu muda. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Saya Leodra Ginting, saya senang sekali bisa hadir di sini. Suatu kebanggaan buat saya bisa bernyanyi di acara yang luar biasa. Dan tadi saya sudah berduet dengan Romo Aloy, kita membawakan prayers, doa Santo Fransiskus dari Assisi. Ini juga semoga menjadi semangat buat kita, khususnya anak-anak muda, untuk selalu semangat berkarya, untuk selalu semangat menjalani aktivitas kita, dan percaya bahwa Tuhan selalu melihat dan menuntun apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan, asal apa, asal kita percaya Tuhan yang bekerja dan berkarya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah Anda masih ingin mendengar suara Mas Leodra? Mana suaranya yang masih pengen dengar? Nah, maka nanti setelah misa lagu penutup, jangan langsung bubar, gak boleh ya. Sambil menunggu urutan boleh pulang, boleh keluar dari GBK ini, Leodra akan nyanyi dua lagu untuk kita semua ya. Nanti ya Leodra ya. Oke, terima kasih Leodra untuk pelayanan kamu istimewa dan Pastor Alo. Yang penting Ramayus, doa kita berhasil, cuaca jadi cerah. Puji Tuhan. Terima kasih Romo. Digandeng dong Leodranya, Romo Alo. Ya.